Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan. Yang dihormati Barisan Pentadbir SMK Taman Melawati, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya rasa sangat gembira dan teruja pada hari ini kerana dapat lagi bersama-sama meraihkan majlis penutupan Bulan Kebangsaan dan Sambutan Hari Malaysia Peringkat Sekolah bagi tahun 2021. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan inayahnya kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama. Hati-hati membuka peti, peti pusaka zaman berzaman. 64 tahun sudahlah pasti Malaysia merdeka penuh keamanan. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, Malaysia prihatin. Tema ini amatlah bertepatan dengan aspirasi yang didokong oleh kerajaan bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, NGO maupun orang perseorangan turut bersama-sama memerangi musuh dikala ini yang menjadi musuh nombor satu kita, iaitu wabak COVID-19. Manakala prihatin menunjukkan inisiatif kerajaan yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan, kelangsungan rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ucapan keramat yang sering kita ucapkan setiap tahun. Perjuangan bagi membentuk sesebuah negara dan bangsa merdeka menuntut pengorbanan yang amat besar. Justru itu, kemerdekaan merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang patut kita pertahankan sepenuh jiwa dan raga. Murid-murid khasnya sebagai generasi alfa pada hari ini perlu menjalinkan hubungan yang baik sesama manusia. Murid-murid perlu bersikap toleransi, menyayangi antara satu sama lain bagi melahirkan masyarakat yang muhibah. Dalam situasi pada hari ini di mana kita semua berjuang untuk melawan virus COVID-19, semangat kerjasama dan perpaduan yang tinggi amat dititik beratkan. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Kita pasti menang melawan virus yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar ini. Oleh itu, pada tahun ini sekali lagi kita menyambut kemerdekaan negara dengan norma baharu di mana tiada lagi perarakan, tiada lagi sambutan hari kebangsaan besar-besaran, tiada lagi berkumpul beramai-ramai, tiada bersemuka. Walau bagaimanapun, bagi menghidupkan Bulan Kebangsaan kita pada tahun ini, sekalung tahniah saya ucapkan kepada barisan guru-guru yang berusaha keras melaksanakan sambutan Hari Kemerdekaan secara maya ini. Guru-guru walaupun terlalu sibuk dengan PDPR tapi komited juga menganjurkan pelbagai aktiviti untuk murid-murid sertai sepanjang Bulan Kemerdekaan ini bagi menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meraihkan Hari Kebangsaan. Dan kalau dilihat, pelbagai aktiviti telah disediakan walaupun secara maya yang anak-anak semua boleh lihatlah ya di dalam poster-poster yang telah kita post di dalam grup-grup masing-masing. Harapan saya agar aktiviti yang kita sertai yang ada ini, yang disusun ini, akan disertai oleh murid dengan penuh komited. Ya, saya berharap sangat murid-murid sertailah, cubalah sedaya upaya meraihkan segala aktiviti yang telah disusun. Hadirin hadirat yang disayangi sekalian, saya menyeru agar kita sama-samalah menyemarakkan lagi Hari Kemerdekaan. Kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap negara kita Malaysia. Berusahalah dengan apa cara pun sekalipun mempertahankan kemerdekaan ini. Akhir kalam, semoga kita dilindungi dari segala musibah atau wabak, dan juga marilah bersama-sama kita berdoa agar kita segera pulih dari wabak COVID-19 supaya kita dapat kembali menjalani kehidupan secara normal yang kita sangat rindui.
Semoga kita dapat datang semula ke sekolah, berjumpa guru-guru, berjumpa kawan-kawan. Dengan lafaz bismillah, dengan sukacitanya saya merasmikan majlis penutupan hari bulan kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia peringkat sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.